Informasi lainnya, saudara, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendesak KPK tidak pandang bulu dalam penegakan hukum, termasuk memanggil menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, usai namanya disebut dalam sidang kasus korupsi. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Mahfud MD bilang disebutnya Bobi dalam sidang itu telah menjadi bagian dari fakta persidangan, sehingga KPK tidak boleh membiarkannya. Mahfud menilai pemanggilan Bobi oleh KPK sebagai bentuk keseriusan KPK dalam proses penegakan hukum. KPK tidak boleh membiarkan ini, satu. Tetapi bahwa ini belum waktunya, kan belum vonis kan? Yeah. Meskipun itu sudah menjadi fakta persidangan, kita lihat vonisnya kan dulu kayak apa kan gitu kan. KPK sudah mulai sih memanggil itu, dan menurut saya ya kalau ingin menegakkan hukum benar, menghilangkan kesan bahwa ini tidak pandang bulu, seharusnya Bobi dipanggil. Seharusnya dipanggil paling tidak kan, Anda disebut kan gitu. Blok Medan itu ini katanya gitu. Kalau enggak ya enggak usah takut, enggak apa-apa toh. Kan malah gagah orang datang. Bobi, ya. Bobi siapa Pak? Bobi Nasution. Bobi Nasution, ya. Wali Kota Medan maksudnya, ya. Jadi Medan itu maksudnya Wali Kota Medan. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK untuk menindaklanjuti keterangan soal Blok Medan yang memunculkan nama Wali Kota Medan, Bobi Nasution. ICW menilai KPK perlu memanggil Bobi sebagai saksi di persidangan atau penyidikan untuk menelusuri kaitan Bobi dengan perusahaan yang disebut dalam Blok Medan itu. Peneliti ICW Kurnia Ramadhani juga bilang, KPK juga perlu menggali motif pertemuan mantan pejabat Maluku Utara dengan pengusaha Medan untuk mengantisipasi adanya indikasi korupsi lain. KPK dapat bekerja sama meminta data kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menelusuri perusahaan apa di balik Blok Medan tersebut. Apakah perusahaan itu secara langsung dimiliki oleh Wali Kota Medan atau keluarganya, atau mungkin mereka menjadi beneficial ownership dari perusahaan di dalam kelompok Blok Medan tersebut. Sejauh ini, Jaksa Penuntut Umum menyebut belum memiliki rencana melakukan pemeriksaan terhadap Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Jaksa memastikan masih akan berfokus pada dakwaan dan membuktikan kasus suap dan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terkait sejumlah izin proyek. Namun, Jaksa tidak menampik akan memeriksa fakta baru yang muncul di persidangan terkait Blok Medan yang merujuk pada Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Medan, tentu ini adalah fakta-fakta yang untuk kami akan pelajari. Apakah ini berkaitan dan berisian langsung dengan perbuatan pejabat oleh gubernur atau tidak. Nah tentunya fasenya ini bukan di pada saat penuntutan, tapi di luar itu. Transaksi yang kemudian menemui beberapa orang terkait di luar dakwaan kami tidak bisa berkomentar. Tapi kalau hubungannya dengan apakah itu hubungannya dengan tugasnya Kadir SDM dan tugas gubernur, ya tentu teman-teman bisa nilai dan sebutkan sendiri. Nasution ini tidak dihadirkan dalam persidangan. Kalau berpacu pada surat rencana enggak? Kami berpandangan sepanjang alat bukti yang dapat digunakan untuk menuntut terdakwa, kami akan gunakan. Termasuk saksi-saksi. Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, telah merespon soal namanya yang disebut di persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Bobi menyebut tidak etis mengomentari apa yang muncul di persidangan. Ya, pokoknya saya itu kan sesidang ya. Sesidang, saya rasa kalau mengomentari dalam seperti ini saya enggak etis, silakan saja di persidangan. Izin untuk siapa? Untuk Pak Bobi. Nama Bobi Nasution muncul dalam sidang kasus korupsi izin pertambangan dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Nama Bobi disebut dalam kesaksian mantan anak buah Abdul Ghani Kasuba yang sempat menyebut kode Blok Medan sebagai istilah untuk merujuk nama Bobi Nasution. Tim Liputan, Kompas TV.